Wih, edan nih. Kayaknya cuma di sini deh. Rumah 3 lantai ada etiknya gini. Harganya start cuma 1 M-an. Gokil, gokil. Memang Summarecon ini. Gila. Halo si people, assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, jam berapapun kalian nonton. Balik lagi di konten review jujur cari properti. Nah, hari ini gue sendirian. Kemarin mata gue sakit ya, kalian tahu sendiri. Teman dan musuh dan co-host gue itu kemarin mengalami musibah karena kelakuannya dia sendiri. Makanya gue mau kasihan juga, ya lu sih suka, ya gitulah. Jadi semoga cepat sembuh Pras. Dan karena kemarin gue gak bisa nemenin Pak Kiki, jadi sekarang gue sendirian nih. Gitu, jadi gak apa-apa lah. Daripada gaji kita dipotong ya kan, mendingan kita lakuin aja deh teman-teman. Oke, nah sekarang ini gue lagi ada di salah satu kawasan Kota Mandiri Baru. Punyanya Summarecon. Ini lokasinya ada di dekat Kelapa Gading dan mereka baru aja launching. Dan mereka baru aja launching klaster baru mereka yaitu Viola Resident. Mereka launching lagi nih produk baru mereka yang spesial banget karena harganya start 1 M tapi rumahnya 3 lantai. Penasaran? Yuk kita bahas satu-satu. Oke, sekarang gue lagi ada di depan fasad dari klaster Viola atau rumah Viola nih teman-teman. Nah ini untuk parkirannya, ini lebar ya. Ini lebar, muat banget untuk 2 mobil. Jadi 2 mobil city car ini bisa banget. Karena memang sebenarnya rumah ini itu tuh lebarnya 8 meter teman-teman. 8 meter dan panjangnya itu 13. Jadi untuk lebar 8 meter itu cukup banget untuk parkiran 2 mobil. Tapi kalau mobilnya truk, ya tidak muat. Atau misalkan nih mobil teman-teman itu Wuling tuh, Wuling yang mobil listrik. Nah ini bisa nih 4. Tapi paralel. Ini sini 2, ini 2. Ya, ya gitulah. Nah untuk di sini di carportnya ini juga udah ada aliran buat airnya, jadi nggak akan tergenang. Terus kita lanjut nih untuk fasadnya, ini juga ada tali air ya. Mana kamera? Nah ini ada tali air. Tali air ini juga bagus nih fungsinya supaya aliran air itu tidak ngerembes teman-teman di tembok gitu. Nah di sebelah sini ini bukan kayu beneran teman-teman. Biasanya kan gue suka ini kayu nanti kropos nggak gitu ngomong ke Pak Kiki kan. Fasad yang ini, fasad kayak gini gue kasih bintang 5 ya, jempol 5. Ini fasadnya kayak kayu-kayu gitu. Ntar ini nggak kropos. Nggak, tapi sekarang gue udah belajar bahwa ini nih bukan kayu, ini cuma ornamen aja tambahan. Dan ini biasanya WPC. WPC itu wood plastic composite. Anjay, tahu gue. Jadi ini nggak bakalan kropos teman-teman. Aman. Dan ini emang bikin apa rumahnya tuh jadi lebih cakep ya, karena di depannya ada ornamen gini. Oke, kita lanjut ke depan sini pintu masuk. Sebelum masuk teman-teman, nah ini nih, ini favorit gue juga nih. Ini roster ini nih. Nah ini namanya tembok roster. Kan biasanya kalau di klaster-klaster itu nggak boleh pakai pagar kan? Ya kan biasanya nggak boleh pakai pagar tuh pasti. Nah itu ada beberapa yang rasanya kurang private tuh karena pintu langsung banget kelihatan kan ke depan. Nah dengan adanya ini kesannya jadi lebih private karena pintunya di sini nih. Jadi orang lewat tuh dari depan persis tuh nggak kelihatan lah gitu. Jadi lebih aman buat duduk-duduk di sini sambil ngerokok-ngerokok santai juga boleh. Oke, kita lanjut nih. Nah ini adalah area sampingnya.
Jadi ini area samping ini ada kalau untuk rumah-rumah di Hook ya teman-teman. Jadi kalau beli rumah di Hook pasti ada tanah sisa. Nah bisa banget nih dibikin jadi buat ruang santai di samping. Jadi kalau nongkrong sama teman-teman nih, ada tamu datang, pengen santai ngopi-ngopi sore. Nah ini enak banget, bisa di ruang samping ini. Karena ini rumah contoh, jadi ini nanti opsional ya teman-teman. Ini nanti sebetulnya tidak ada gitu. Nah ini cuma contoh atau referensi buat teman-teman kalau punya rumah Hook. Nah di samping sebelah sana ini ada pintu sampingnya teman-teman. Nah nih, ini pintu samping bisa langsung ke belakang. Cuma nanti kita bahas di dalam aja. Ini bisa nyambung kemana nanti kita bahas di dalam dari pintu depan. Nah ini kita udah masuk ke dalam teman-teman. Ini luas banget. Ini open space ya rasanya. Jadi gak banyak sekat-sekat. Semuanya terbuka. Jadi kelihatannya lega. Cuman kalau misalkan boleh gue compare, sebenarnya ini mirip sama rumah Summarecon yang lain. Jadi ada Summarecon di Bekasi. Nah ini mirip tuh sama yang di sana karena mungkin satu developer ya. Jadi kalau yang di sana itu namanya Cluster Mulberry teman-teman. Nah ini kurang lebih nih sebenarnya mirip lah kayak gini bedanya, tapi Mulberry nggak ada etiknya. Nanti kita lihat etiknya di atas. Oke sebelum ke sana kita lihat ke samping sini dulu nih. Nah ini pas masuk di sini udah ada living room nih. Ini buat nonton-nonton santai sama keluarga, enak. Oke kita lanjut ke sini. Nah ini teman-teman, area sini sebenarnya ini adalah kamar gitu loh. Jadi kalau di layout nanti akan cantumin layout nih di sini nih. Ting. Ya, ini sebenarnya kamar. Nah, ini harusnya adalah tembok. Jadi dari sini sampai sini hati-hati. Ini adalah tembok gitu. Jadi ini kamar dan ini harusnya tertutup tembok. Pintunya itu ada di sebelah sini, teman-teman nih. Cuman ini rumah contoh untuk referensi teman-teman nih. Ini dibongkar nih, dilosin. Nah, ini jadi tempat buat ya hobi room lah mungkin di sini ya. Ini kan di sini ada piano nih. Piano mungkin teman-teman di sini juga bisa ganti buat ruang kerja atau mungkin ruang belajar atau musola juga bisa di sini gitu. Jadi sebenarnya ini fungsinya yang aslinya itu kamar, cuman ini dialihfungsikan untuk ruangan yang lain gitu. Kita lanjut ke belakang ya. Nah, ini adalah ruang makannya teman-teman. Jadi ini ada ruang makan dan di sebelah ruang makan ini ada kamar mandi. Kamar mandi, dapur. Ada dapur bersih atau dapur kering. Jadi biasanya rumah-rumah mewah nih, apalagi yang lebarnya udah 8 banyak 13 itu kan udah termasuk rumah mewah ya sekarang. Itu biasanya emang ada dapur keringnya. Jadi dapur kering buat ya masak-masak simpel tuh kayak bikin mie, bikin kopi gitu yang gampang-gampang lah. Ini di sini. Nah, ini ruang makannya. Tapi mungkin ini kalau dari saya mungkin kegedean. Au, rame-rame nabrak lu, hati-hati. Atau mungkin ini bisa dipindahin di sini. Jadi ruang makannya di sini nih. Kan enak juga kan? Ada sinar matahari menyinari hari-hari sepanjang hari. Iya, Allah. Nah, ini bisa di sini nih. Jadi kalau ini pindahin di sini jadi lebih lowong lah sedikit gitu kan, karena meja makannya di sini. Tahu di sini kan bisa sekali juga kayak ini model-model podcastnya Dini Sumargo nih kan kayak gini-gini kan, jadi enak nih makan serasa di podcast deh ya, gitu. Tapi ini nanti dapatnya nggak kayak gini teman-teman, ini opsional aja. Jadi ini untuk atasnya ini nanti nggak dapat, ini terbuka. Jadi nanti ini terbuka dan untuk bagian yang ada ubinnya itu nanti cuman sampai dari sini nih, dari sini sampai ke sini. Nah itu nanti ada ubinnya, sisanya nanti ini tanah. Nah itu teman-teman bisa manfaatin buat apapun, mau nanem apa tanaman, mungkin mau bikin kolam-kolam ikan kecil, itu nggak ada masalah gitu. Nah ini pintu samping yang tadi nih. Jadi yang tadi kita di samping, lihat ruangan di samping itu untuk Hook-nya, ini bisa lewat sini. Tapi ini note ya, ini khusus untuk rumah Hook yang ada gitu. Jadi ini buang-buang sampah, jadi nggak perlu lewat depan lagi. Jadi bisa lewat samping, jadi lebih bagus nggak bau kemana-mana. Lanjut nih sebelah sini. Ini adalah dapur kotor. Tadi kita udah lihat dapur bersihnya, nah ini dapur kotornya. Jadi untuk masak-masak yang ribet nih, bikin sambel, ngungkep ayam, bikin soto, bikin anak. Pokoknya masak yang ribet-ribet ini bisa di sini, jadi nggak kelihatan kotor-kotornya. Di belakangnya
Nah, ini adalah kamera RT deh. Kelihatan sih, lihatnya. Kamera RT. Di kamera RT, jadi dekat nih RT kalau misalnya mau masak, mau gosok, mau nyuci, itu dekat. Nah, di belakang sini ada kamar mandi RT-nya. Jadi RT-nya juga udah ada kamar mandi pribadi. Jadi nggak campur kemana-mana, bisa sekaligus buat kamar mandi untuk tempat-tempat baskom lagi, ya ember, pelan gitu-gitulah. Gitu teman-teman. Ini oke kok, gede. Ada yang belum kelupaan nih, kamar mandi. Nah ini adalah kamar mandi di bawah. Ini standar ya, biasanya di rumah-rumah Summarecon atau rumah-rumah komplek pada umumnya, biasanya memang kamar mandi itu di sebelah tangga naik. Nah ini adalah pintu yang seharusnya nanti akan jadi kamar. Untuk kamar mandi normal lah, ini nyaman kok. Nyaman di sana untuk bisa showernya, di sini untuk WC-nya, ini untuk wastafelnya. Oke kok, masih aman. Gua mandi nggak kesempitan gitu. Jadi kita lanjut lagi ke lantai 2. Oke, kita sekarang naik di lantai 2. Ini kamar mandi untuk di lantai 2-nya. Ya, kamar mandi sebenarnya normal-normal aja sih. Ini nyaman kok, udah umum, nggak yang kecil banget karena bisa ada kamar mandi kecil kan. Yang bunyi gini nih. Ya, kayak unyil. Jadi kamar anak yang pertama, ini luasnya kayaknya 3 meteran ya, teman-teman. Dan ini nuansanya untuk cewek, dibikin pinky-pinky gitu. Gitu nih, bagus nih. Lampu-lampu gantung gini bisa dipanjat gak sih? Gitulah pokoknya nih kamar anaknya, bagus kok. Oke. Ini nih, kamar nomor 2. Ini untuk kamar laki. Konsepnya bagus banget nih. Dia kayak glamping-glamping gitu nih. Tenda-tenda lucu banget. Ini lemari-lemarinya. Ini bisa duduk-duduk di sini sambil baca buku. Ini buat belajar, bisa sambil dibawa lesehan. Terus untuk selingnya ini juga udah drop selling ya teman-teman, bagus juga nih. Jadi kesannya lebih mewah gitu dengan konsep warna hijau, karena memang ini konsepnya nih alam nih, glamping-glamping gitu. Nah, untuk kamarnya ini lebih panjang teman-teman dari kamar yang sebelumnya gitu. Jadi ini bisa lebih luas lah, ruangannya lebih banyak bisa difungsikan gitu. Nah, kita lanjut ke kamar utamanya. Shuit. Nah, sebelum kita ke kamar utamanya, ini ada kamar mandi utamanya. Nah, fungsinya buat apa? Buat mandi, semua juga tahu. Untuk kamar mandi utama ini lebih lebar ya teman-teman, dari yang di bawah sama yang tadi di luar situ yang dekat tangga. Karena memang ini untuk kamar mandi di kamar utama, jadi makanya lebih lega lah di sini. Cuman ya, ini cukup nyaman, mungkin nyaman banget juga, tapi emang belum bisa dijadiin ditaruh bathtub gitu, belum bisa. Cuman ini ya buat mandi berdua bertiga nih, mungkin mau sunah rasul itu bisa. Oke, kita lanjut ke kamar utamanya. Nah, ini nih, ini kamar utama dari rumah Viola. Ini udah gede banget, nyaman banget. Ini kasur udah kasur yang king size, tapi masih ada space juga di sini. Masih tuh segini, jadi nyaman banget. Bisa TV di sini, ini buat aksesoris, dan masih ada ini juga buat baca-baca. Ini juga fungsinya bisa macam-macam ya, teman-teman. Kalau di sini kan memang ditaruh sofa untuk mungkin santai-santai, baca buku gitu kan. Tapi bisa juga dijadiin ruang kerja sebenarnya. Jadi ini dikasih meja untuk laptopan, di sini kursinya. Nah, ini nyaman buat kerja nih, buat gaming juga bisa di sini. Pokoknya ini juga ruangannya multifungsi nih, mau ditaruh lemari lagi juga boleh, pokoknya nyaman banget. Ini jendela nih. Nah, di sebelah sana mini wardrobe. Nah, mini wardrobe nih. Silakan, mau beli apa? Ya, kayak warung. Jadi inilah mini wardrobe. Ini tempat buat aksesoris nih, gelang, gesper, jam tangan, perhiasan. Ini bisa ditaruh di sini kan nih. Nah, bisa dibuka nih tuh. Nah, ini buat baju-baju di sini. Dan ini di blur, bagus, jadi nggak kelihatan kalau ada sempuki-sempuki yang bolong-bolong kayak punya saya. Jadi nggak kelihatan. Di sini untuk ini deh. Dan tacut. Walaupun ya sebenarnya ini sempit kalau diginiin. Ini aja sini. Aduh. Maaf ya, tadi dikat emang. Nah, ini.
Ini adalah main course-nya dari rumah ini, yaitu Attic Room. Ini Attic Room-nya cakep ya. Tapi kalau Summarecon sih nggak usah diragukan, dia bikin attic itu pasti kece banget dan proper, teman-teman. Sebelum kita bahas nih attic room-nya, kita kesini dulu nih. Nah, ini ada kamar mandi. Untuk di attic-nya juga mereka sediain kamar mandi, teman-teman. Nah, ini jadi kalau misalkan mau pipis, mau pup, nggak perlu ke bawah lagi, di atas sudah ada. Cuman memang ini untuk, ya itu tadi, kencing sama buang air besar aja gitu. Untuk mandi nggak bisa. Nah, di area sini, sebelum kita ke belakang, ini mungkin bisa jadi tempat hobi ya. Tadi kan di lantai satu juga ada ya buat main piano, cuman itu bisa difungsikan apapun. Nah, di sini kayaknya memang tempatnya untuk area hobi nih. Di sini ada buat lukisan, jadi yang suka ngelukis, sini lukis-lukis, suka main gitar-gitar, di sini bisa. Piano yang tadi bisa ditaruh di sini, walaupun naikinnya capek juga ya, naikin piano. Nah, di belakangnya, nah ini juga nih. Ini ada satu area lagi yang outdoor, jadi tempat hobi di sini difungsikannya buat main mini-mini golf nih. Mini golf di sini. Tapi selain buat hobi di sini juga bisa taruh kursi-kursi di sini, juga buat barbeque-nya juga boleh, walaupun di depan nanti ada teman-teman. Tapi di sini nih fungsinya juga macam-macam, ini bisa dimanfaatin banget lah pokoknya. Ini dia Attic Room dari Viola Resident. Gila ya, bagus ya. Ceilingnya tinggi teman-teman. Ini ceilingnya 4 meter, jadi ini proper banget dan nggak panas. Karena kan biasanya ceiling tuh, bukan ceiling, maksudnya attic itu mentang-mentang di atas itu jadinya panas kan. Jadi ini karena ceilingnya tinggi itu nggak panas. Nah, ini attic yang bisa difungsikan juga buat apapun. Di sini kan buat ruang keluarga ya, jadi bisa buat santai di sini, teman-teman ngumpul atau keluarga besar kumpul, atau kalau teman-teman suka film, ini bisa banget jadi home theater juga. Atau misalkan mau apa, suka ngeband, mau dibikin studio band, bisa juga. Studio foto, bisa juga. Gitu. Jadi ini banyak banget fungsinya attic room ini, dan gua enggak bisa ngomong apa-apa lagi sih. Ya, mau dicari yang jujur-jujur ya, ini bagus sudah. Gitu. Kita mah kalau bagus ya bilang bagus, kalau kurang kita mungkin sudut pandang kita aja yang bukan ininya kan, bukan selera aja sebenarnya, bukan jelek. Oke, ini attic udah kita bahas, bagus banget konsepnya. Ini balkon dari attic room-nya, teman-teman. Luas, ini mungkin sekitar 2 meteran, 2,5 meter. Ini bagus. Tapi memang ya ini agak bingung ya nanti kalau mau pasang kanopi, karena pasti akan tampias banget, teman-teman. Apalagi kalau misalkan hujan angin misalnya dari arah sana ke sini, ser. Nah, ini pasti kacanya kalau sering kena air akan sering jamur juga gitu. Jadi mungkin agak sedikit-sedikit dilema nih dengan terbukanya attic yang emang secara visual bagus, tapi ya ada trade-off kalau kata Pak Kiki. Ada trade-off-nya, teman-teman. Jadi pasti bisa kena hujan dan ini tampias gitu kan. Dan satu lagi mungkin ya, kalau dari gue pribadi ya, ini mungkin kependekan ya. Ini gue sebenarnya agak takut sih. Gue aja yang pendek nih takut ya. Ini kalau anak kecil ngeri-ngeri jatuh aja sebenarnya. Tapi ini cukup aman, tapi mungkin kalau lebih tinggi jadi lebih bagus gitu. Oke, kita tadi udah keliling-keliling rumahnya, teman-teman. Dari depan, samping, lantai 1, lantai 2, lantai 3, balkon, cabling-cabling semuanya. Nah, sekarang kita akan bahas harganya berapa sih, skema bayarnya gimana, dan tentu aja cicilan dari rumahnya itu berapa. Sebelum kesana, gue akan bahas beberapa tipe dari Viola. Jadi sebetulnya Viola itu punya 4 tipe, teman-teman. Ada tipe 5x11, ada tipe 6x11, ada 7x13, dan 8x13. Nah, untuk yang tadi kalian lihat muter-muter bareng sama gua, itu yang paling besarnya nih. Kita sekarang lagi ada yang paling besarnya itu di 8x13. Jadi untuk yang 5x11 yang tanpa attic itu 1M bullet. Nah, untuk yang dengan attic itu harganya 1,3M, teman-teman. Nah, untuk cicilannya, untuk 5x11 yang tanpa attic itu 20 tahunnya cicilannya di 5,6 juta, teman-teman. Nah, untuk yang plus attic-nya di 5x11 plus attic harga 1,3M-an itu cicilannya di 7,1 juta. Nah, kita lanjut ke yang tipe 6x11.
6 x 11 itu yang tanpa etik harganya 1,2. Kalau yang pakai etik itu harganya 1,7. Nah, untuk cicilannya yang tanpa etik itu di 6 jutaan 6,6. Yang pakai etik itu di 8,7 juta dan itu tenornya sama-sama 20 tahun. Nah, untuk yang 7 kali 13 itu harga startnya 1,7 M tanpa etik, teman-teman. Dan dengan etik itu harganya 2,4 M-an. Cicilannya yang tanpa etik itu di 8,9 juta dan dengan etik itu di 12.200, teman-teman. Dan itu tenornya juga 20 tahun. Nah, yang paling besar nih, yang ini berapa harganya? Yang tanpa etik harganya 2 M-an. Yang pakai etik harganya 2,7 M-an. Nah, untuk cicilannya itu yang 20 tahun 10,6 juta untuk tenor 20 tahun maksudnya yang tanpa etik, yang dengan etik itu 20 tahunnya di 14 juta gitu. Jadi itu adalah untuk skema bayar dan cicilan dari rumah klaster Viola, teman-teman. Oke, teman-teman. Jadi gue juga mau ngingetin lagi nih, takutnya lupa, bahwa Cari Properti itu bisa bantuin kalian buat cari rumah-rumah baru. Jadi mungkin dari rumah-rumah yang udah kita review itu nggak ada yang cocok gitu kan, itu bisa kok kita bantu mereferensikan rumah-rumah yang sesuai sama kebutuhannya teman-teman nih. Nah, itu gampang, bisa tinggal hubungin nomor di bawah ini atau di deskripsi. Di deskripsi juga udah ada nomor handphonenya gitu. Nah, untuk rumah ini ya, kalau kata gua, ini mungkin kalau di compare yang mirip banget itu sebenarnya sama Mulberry. Mulberry juga punya Summarecon juga gitu, tapi di Summarecon Bekasi. Memang belum kita review sih gitu. Cuma nanti bisa dikirim nih layoutnya, ntar gua editor gua kirim nih layoutnya gini nih. Ya ini layoutnya nih, sama punyanya Crown, sama kan? Nah, tapi mereka punya kelebihan masing-masing. Jadi kalau misalkan di Summarecon Bekasi, Mulberry itu harganya udah lebih mahal karena kaosnya udah jadi. Nah, sedangkan di Viola Residen ini harganya tergolong masih lebih murah, tapi kaosnya belum jadi gitu. Jadi tergantung nih teman-teman mau pilih yang udah jadi kawasannya atau beli di sini yang memang berkembang bareng sama kawasannya gitu. Oke, jadi itu adalah review dari klaster Viola Summarecon Crown Gading. Buat yang suka videonya boleh di like atau mau komen mau review rumah mana lagi, atau mau komen, tapi jangan komen ganti hostnya, nanti saya nganggur nggak punya duit gitu. Sama satu lagi, jangan lupa subscribe, subscribe gratis, sama bunyiin lonceng deh nanti biar tahu video-video kita yang baru. Udah gitu aja pokoknya, gua Pras bukan Kiki Gozali, dadah.